pagi ini sekitar jam 8 kita berangkat ke hutan bersama Mas John. Namun kali ini kita tidak berangkat berburu, tapi mau mengecek jerat landak yang kita pasang dua hari yang lalu. Apakah berhasil atau tidak? Wah. Engker wa? Unda nunyang landak. Oh. Entah buisi kulit bantang itu tu kan kini awie si kleda. Ane nun mangkune nang 2000 mati ama landak. Ang gemes ya. Oh, yang tambah isi gitu. Perjalanan sekitar setengah jam dari rumah kalau jalan kaki. Hitung-hitung sambil meregangkan otot. Otot batis. Biar enggak jadi manusia rebahan seutuhnya. Dan sekarang saya sudah sampai di ladang saya. Ini dia lokasinya. Dan ini dia tanaman cabai saya. Tidak ada yang berpucuk satu pun. Habis. Habis tak tersisa, habis. Habis tak tersisa. Dan kita melihat jerat yang kita pasang. Pasang nomor 4. Ini dia. Belum ada yang melintas di jalur ini ternyata. Lalu kita lanjut survei yang lainnya lagi. Ini sama sekali habis. Habis tak tersisa. Ini dia. Dan ini jerat yang ketiga kita pasang.
belum mengenai target juga. Itu dia. Ini dia korban tak tersisa. Tidak ada pucuknya sama sekali. Habis dan habis. Total habis. Singerti. Dan kita periksa lagi dua. Ngebulan aja. Siapa kompa udah lihat dong? Apa sih ini? Kenapa ada beda-beda gitu? Ini panah apa karena? Kenapa? Ternyata berisi. Ternyata berisi guys. Berisi satu guys. Kadang je kutus kelo saja kadang. Saling ke kutus kelo. Bocah guys. Ternyata bocah. Ternyata cuma segini. Rupanya. Ini juga curah sekena. Ya nane. Popok mendang. Ini aja dong. Labu guys. Dan itu dia. Satu jerat berhasil mengenai target. Tapi baby guys, baby, nampakkan coba, itu dua mentu di guys, itu 2 kilo ngeji kutus, kutus kilo target, dan kita lanjut dulu, dan ini dia. Ternyata ini tersangkanya. Tersangka utama.